Menu yang satu ini namanya Bebek Gila Deborah alias gede, heboh, dan murah. Kalian dijamin tergoda dengan hidangan pedas ini, fams. Apalagi dagingnya empuk dan gurih karena memakai jenis bebek entok. Dijamin lidah nggak bisa berhenti bergoyang. Oh ya, entok adalah jenis bebek pedaging yang mempunyai ukuran leher lebih kecil dan rasa yang lebih gurih dibanding itik. Harga satu porsi sajian ini Rp95.000, fams. Tenang, bisa dimakan berempat kok. Pokoknya mantul. Ukuran bebek ini bisa dibilang jumbo. Satu potong beratnya bisa mencapai setengah kilogram. Fams, satu ekor entok biasanya dibagi menjadi 4 bagian. Bebek gila ini dimasak lama dalam rebusan bumbu cabai. Proses ini diperkirakan bisa berlangsung hingga berjam-jam agar teksturnya empuk. Saat disajikan, entok kembali dimasukkan ke dalam rendaman sambal. Jumlahnya bukan main, satu entok cabainya bisa mencapai 2 kg. Kebayang nggak tuh pedasnya kayak apa? Untuk penyajiannya, entok disiram dengan bumbu cabai sampai menutupi seluruh daging. Jangan lupa tambahan bawang putih goreng. Untuk Aida, bebek harus digoreng kembali dengan bumbu sambal rawit. Katanya sih, rasa pedasnya bisa berkurang karena digoreng kering. Kandungan kapkaisin sebagian menguap, fams. Tinggal sajikan deh dengan taburan bawang putih dan cocolan sambal.